mantan kapten Persebaya Surabaya, Misbakus Solikin, kini mulai menyatu latihan bersama Madura United Minggu malam. Meski belum dirilis resmi oleh manajemen Madura United terkait kontrak sang pemain, Misbakus Solikin atau sama bonek dipanggil Cak Mis ini terlihat enjoy latihan. Cak Mis pun melahap menu latihan yang diberikan Rahmat Darmawan beserta Rasiman dan jajaran pelatih lainnya. Misbakus Solikin memang tidak diperpanjang kontraknya oleh Persebaya Surabaya. Pemain ramah senyum ini pernah memegang ban kapten Persebaya. Thank you.